Assalamualaikum. Ya, selamat tercetela. Mulai. Apa kabar? Mulai. Jiku alam kamu semua siap. Tak bercumanan. Nama saya ialah Jiku Amlet. Saya mengajar di sekolah kebacaan pendidikan kejuruan B. Sebelum kita mula belajar sila pakai alat pendidikan dan sediakan buku kotanan pendek dan ketat kekal. Dah jam. Jom bersenam bersama cikgu. Baiklah, mulai. Hari ini kita akan belajar tentang dasu lima pokok-pokok cipat cahaya. Jom dasu lima pokok-pokok cahaya bergerak dulu. Senorita, saya itu ber. Dalam jam tajuk beberapa tajuk cahaya bergerak dulu ini mula-mula perlu mencapai objektif pembelajaran yaitu pertama mula dapat mengetahui cahaya bergerak dulu kedua mula-mula membatik nak membezakan bahaya-bahaya yang terhasil apabila cahaya di alam oleh objek rutina cahaya dan lekap. Ketika murid boleh menyentuhkan faktor yang mempengaruhi tank dan bentuk bayar-bayar. Jom bersedia. Jom belajar. Sebagai pengetahuan umum dalam pengajaran dan pembelajaran ini ada tiga bahagian yang akan diajar iaitu bahagian pertama, pergerakan cahaya. Bahagian kedua, kecoratan bayar-bayar objek. Bahagian ketiga, faktor yang mempengaruhi naik bayar-bayar. Mula-mula lihat gambar ini. Ini apa? Ya betul, benar. Ini ialah matahari. Matahari ialah contoh sumber cahaya. Di rumah kamu ada lampu, ada. Cari lampu kelap. Ada lampu. Ya bagus. Boleh nampak cahaya daripada lampu. Ya, itulah cahaya. Cahaya sangat penting untuk kita semua. Kita semua boleh nampak dengan adanya cahaya. Mula-mula cikgu ingin bertanya satu soalan. Bagaimana cahaya bergerak? Lurus atau berarut? Mana satu jawapan yang betul?
Tunggu. Sekarang kita lihat gambar-gambar ini. Nombor satu, cahaya daripada lampu kereta. Nombor dua, cahaya daripada lampu helikopter. Nombor tiga, lalu cahaya matahari pada celah pokok di kawasan hutan. Sekarang, mulai sudah tahu bagaimana cahaya bergerak. Ya betul, benar. Jawabannya dulu. Cahaya bergerak dulu. Baiklah, mulai. Sekarang kita sudah tahu cahaya bergerak dulu. Nah, ya. Nanti cikgu akan tanda kamu cemulang. Cetolongnya. Mula-mula, sila lihat gambar ini. Apa benda hitam di belakang objek itu? Mula-mula, boleh kamu nyatakan nama benda hitam tersebut? Ya betul! Benda hitam itu merupakan bayar-bayar. Bayar-bayar terbentuk apabila objek mengalah cahaya yang bergerak dulu. Mari kita lihat bayar-bayar. Nampak tak bayar-bayar? Nampak. Bagus, mulai. Kita akan belajar tentang kecoratan bayar-bayar objek. Terdapat tiga jenis objek yang mengalah cahaya iaitu rod cahaya, legam. Baiklah, mulai. Mari kita lihat objek-objek yang mengalah cahaya. Objek ini ialah plastik jernih. Semua cahaya boleh melalui cermin kaca. Ini merupakan contoh objek rutina. Ya, objek rutina. Objek ini ialah cawat plastik. Ketika cahaya boleh melalui cawat plastik. Ini merupakan contoh objek rod cahaya. Nah, ya. Objek rod cahaya. Objek ini ialah mangkuk tempi kad. Cahaya tak boleh melalui mangkuk tempi kad. Ini merupakan contoh objek legam. Nah, ya, objek legam. Sekarang, mula-mula kita boleh bedakan kecoratan bayar-bayar melalui tiga jenis objek iaitu nombor satu, rod sinar. Nombor dua, rod cahaya. Nombor tiga,
Lekam. Nah, ya. Cikgu akan tanya kamu cemula. Setelahnya kita belajar tetap patok ya mempengaruhi saya bayar-bayar. Pernah nampak bayar-bayar kecil, tak tinggi dan rendah. Ya, kita semua pernah nampak. Dan bagaimana saya bayar-bayar boleh berubah. Jadi, mula-mula mesti fokus betul-betul pada kali ini. Patah-patah yang mempengaruhi saya bayar-bayar ialah pertama, jolak jumpa cahaya dari objek. Kedua, jolak antara objek dengan klip. Bagaimana jolak ini boleh mempengaruhi saya bayar-bayar? Mari kita lihat contoh tetap jolak jumpa cahaya dari objek. Mula-mula lihat gambar ini. Apakah jolak antara jumpa cahaya dengan objek? Jolak antara jumpa cahaya dengan objek adalah dekat. Jadi, saya bayar-bayar menjadi lebih putong. Mula-mula lihat gambar ini. Apakah jolak antara jumpa cahaya dengan objek? Jolak antara jumpa cahaya dengan objek adalah jauh. Jadi, cahaya bayar-bayar menjadi lebih kecil. Kecepolannya yang kita dapat ialah lebih dekat jolak antara jumpa cahaya dengan objek. Bayar-bayar akan menjadi lebih besar dan lebih jauh jolak antara jumpa cahaya dengan objek. Bayar-bayar akan menjadi lebih kecil. Sekarang mulai sudah paham tentang jolak di antara objek dengan jumpa cahaya. Patok seterusnya, jolak di antara objek dengan klip. Mari kita lihat contoh. Apakah jolak antara objek dengan klip? Jolak antara objek dengan klip adalah dekat. Dan bayar-bayar menjadi lebih kecil. Apakah jolak antara objek dengan klip? Jolak antara objek dengan klip adalah jauh. Dan bayar-bayar menjadi lebih petang. Kecepolannya yang kita dapat ialah jolak objek dengan klip yang lebih dekat. Jadi bayar-bayar lebih potong. Dan jolak objek dengan klip
ya lebih jauh. Jadi bayak-bayak lebih kecil. Sekarang mulai sudah paham kita jarak di antara objek dengan kiri. Baiklah, mulai-mulai. Sekarang cukup ini tanya kamu semula. Mula-mula baca dan paham soalan ini. Pilih satu jawapan dan ulangkan jawapan. Mari kita jawab soalan. Sekarang kita lihat soalan ini. Pertama, bagaimana kak cahaya bergerak? A. Cahaya bergerak beralun. B. Cahaya bergerak lurus. C. Cahaya bergerak terpecah. D. Cahaya bergerak membulat. Pilih satu jawapan kalau. Ya betul. Jawapannya ialah B. B. Cahaya bergerak dulu. Kamu hebat. Kedua. Objek apakah yang membenarkan sebahagian cahaya melalui nak dan bayar-bayar yang terakhir yang kurang-kurang. A. Objek percaya. B. Objek rutina. C. Objek rekam. D. Objek rut. Pilih satu jawapan. Ya betul. Jawapannya ialah A. Objek percaya. Kamu pandai. Ketika objek apakah yang tidak membenarkan cahaya melalui ingat dan mengakhirkan bayar-bayar yang curah. A. Objek percahaya. B. Objek rutina. C. Objek rekam. D. Objek gelap. Pilih satu jawapan. Ya betul. Jawapannya ialah C. Objek rekam. Kamu hebat. Keempat, objek apakah yang membenarkan semua cahaya melalui nak dan tak menghasilkan bayar-bayar. A. Objek rut cahaya. B. Objek rut cina. C. Objek rekam. D. Objek curah. Pilih satu jawapan kalau. Ya betul. Jawapannya ialah B. Objek rutina. Kamu hebat. Kelima. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Patut ya mempengaruhi saya bayar-bayar ialah jarak di antara objek tenang dan objek tenang. A. Clean sumber air. B. Sumber cahaya. Sumber air. C. Clean sumber cahaya. D.
sumber makanan, sumber tenaga. Bila tak tercapai kalah, ya betul. Cepatnya ialah G. Klik. Tumbal cak aja. Kamu hebat. Keenam. Apabila celai plastik jernih diletakkan di atas tumbal cak aja tak klik. Tak ada bayar-bayar yang terakhir pada klik. Hal ini kerana plastik jernih bukan objek gelam. Di belakang. Di petang. Pilih hati cepat. Ya betul. Cepatnya ialah di belakang. Kamu menunjuk ke video. Apabila objek diletakkan berdekatan dengan jumlah cahaya berpandik klip naik bayar-bayar akan menjadi lebih betul. Kita kepaluh ni dipatung pilih satu cepat kalah. Ya betul. Cepatnya ialah jika pahamkan situasi ini nak meletakkan sebuah batu berapelan dengan dinding pada waktu malam. Bayar-bayar yang terakhir pada dinding adalah nama naik dengan batu tersebut. Ini menunjukkan bahawa jarak antara klip dengan tumbal cahaya adalah jauh. B. Jarak antara pacu dengan klip adalah sama dengan jarak antara pacu dengan tumbal cahaya. C. Jarak pacu dengan klip adalah lebih jauh berpandai jarak pacu dengan jumlah cahaya. Di jarak pacu dengan klip adalah lebih dekat berpandai jarak pacu dengan jumlah cahaya. Pilih satu cepat kalah. Ialah di jarak pacu dengan klip adalah lebih dekat berpandai jarak pacu dengan jumlah cahaya. Kamu hebat. Tanya kamu berjaya. Kalau ada kesalahan buat pembetulan. Kamu tengok hebat. Tak terletak ingat pembelajaran kita hari ini. Alam perkocian ini dapat membantu murid-murid semua. Ingat doa itu tangga kejayaan.
kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, terima kasih.